Assalamualaikum, selamat datang di channel saya lagi. Sebelum nonton lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman ya, agar channel saya semakin berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru dan terupdate ya. Dan follow juga Instagram Lapak Bu Cahyo, follow juga Facebook Lapak Bu Cahyo, dan follow juga toko Shopee Lapak Bu Cahyo ya. Terima kasih. Baik teman-teman, kali ini saya mau infokan tutorial cara untuk membayar tagihan First Media di aplikasi BCA Mobile ya teman-teman. Tonton terus ya teman-teman ya, jangan skip ya agar tidak gagal paham. Check it out. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi BCA Mobile. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik di menu MBCA. Lalu masukkan kode aksesnya. Klik login. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik di menu M-Payment. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik, kita scroll ya teman-teman ya, kita klik di menu lainnya. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik di sini ya teman-teman ya, di nama perusahaan ini. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik di menu First Media di sebelah sini. Nah, lalu teman-teman, silakan teman-teman input nomor pelanggan First Media di sebelah sini ya. Nah, lalu teman-teman, kita klik di sebelah sini, kita simpan ke daftar pembayaran ya. Jadi ini sewaktu-waktu kalau kita mau membayar lagi di aplikasi BCA Mobile, jadi kita tidak perlu input lagi nomor First Media kita ya teman-teman ya. Jadi otomatis muncul. Kita klik sebelah sini, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita klik send. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini. Pastikan sudah betul jumlah tagihan First Media teman-teman. Nah, kalau sudah pasti betul, kita klik OK. Lalu kita ketik, kita input PIN MBCA kita. Lalu kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini ya teman-teman, jadi ada notifikasi, ada keterangan M-Payment berhasil ya teman-teman ya. Jadi tagihan First Media sudah dibayar dan ini harap simpan transaksinya sebagai bukti pembayaran. Oke teman-teman, sangat gampang dan mudah banget ya caranya tutorial untuk membayar tagihan First Media di aplikasi BCA Mobile. Dan ini sudah berhasil ya. Nah, gimana teman-teman? Cukup gampang dan praktis ya teman-teman ya tutorial cara untuk membayar tagihan First Media di aplikasi BCA Mobile. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru dan terupdate tentunya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.